kita gak ketemu dulu. Yang sedang berjalan. Jadi ini OKP ini bisa membuat pencerahan dan yang materi sekarang ini. Sekarang ini apa kabar Pak? Jadi proses pemotongan unggas. Kemudian ini masih jelas kita ada kita untuk mempraktekkan bagaimana untuk menghasilkan produk yang asli, aman, sehat, untuk dan halal. Kemudian ini dari peserta dan dari Bukila, dari TJ, kemudian dari Bukitab lagi. Tapi mempersiapkan Pak, karena prinsipnya kalau mau motor ayam itu biasanya menyiapkan air panas dulu. Iya, jangan ramai dari luar lamaan, bakal baru disebutin. Itu begitu, cara tuntas, jeluk air panas, kurang lebih 1 menit, baru diangkat baru ini prosesnya begini Pak. Ini di sini ini ada pengembungan ayam. Kemudian di sini ada stang, kemudian sekarang kebetulan stangnya lagi belum terpasang Pak. Ya, nah, stangnya dia pingsan, kemudian pas posisi ke sana menghadap kiblat untuk dilakukan pemotongan. Jadi ayam pada saat unloading itu didoakan secara bersama-sama untuk menghasilkan produk yang halal. Dan sekarang ditekankan untuk memiliki sertifikat dan ini. Kemudian sini gantung masuk Pak sana. Kemudian ada namanya penyimpan sekali. Ini air panasnya di sini Pak. Nah ini hitungan perjalanan ini Pak, dikira-kirakan kurang lebih 3 menit supaya apa? Pabrik sama saat ini dalam sudah tuntas. Setelah sudah tuntas baru masuk ke air panas. Ini putaran ini Pak, hitungannya seperti ini. Jadi hitungan perjalanan ini, mohon maaf kita sekarang tapi ada hitungannya, tapi bagaimana sebaiknya? Bisa ditutup? Bisa. Ya, tapi untuk umumnya itu 1 menit Pak, karena kita sudah kondisi. Kalau terlalu lama nanti kondisinya lontok, kalau nanti kondisinya lontok. Oh, supaya di terus air panasnya tidak terlalu lama. Tadi, maksudnya dari Sumatera Utara Pak. Penajam Pasir. Papua dari Kalting Penajam. Kalting Penajam. Kota negara kemarin yang ini apa? Buat persiapan KN ya. Iya. Sumatera Jawa Timur. Jawa Timur. Panjenengan Lombok, NTT. Lombok. Kita sapa terbesar. Oh, kita perinjau lah. Sumatera Selatan. Palembang, sama Palembang. Sumatera Utara Pak di Leserda. Tapi kelompok Sumatera di kelapanya. Kalim Pak Kalim. Oh Kalim. Sini Palembang. Oh Kalim. Kamanuli Utara. Sumatera Utara. Toras Pak. Kamanuli Utara. Cilacap. Ini dua orang. Sama ini. Eh sama ini ya. Oke, saya kira berapa lama di sini nanti?
Hari Minggu, Pak. Sudah berapa hari di sini? Hari Minggu kedatangan. 8 hari. Mudah-mudahan hasil setelah kegiatan di sini, kami kan ini sharing ya, sharing program di pemerintah Belanda ini. Di Tuji antara Indonesia dengan Belanda, jadi narasumbernya dari pakarnya langsung. Jadi mohon dibantu guru-guru kita, paling tidak bisa memberikan pelajaran baik untuk anak-anak kita semua. Dan ini kan sebetulnya sumber apa ya, sumber ekonomi yang lumayan ini kalau dikelola. Tapi nggak harus pakai mesin gini kali ya, Pak? Betul. Ini mahal ya. Jadi kan kalau kapasitasnya besar. Banyak. Saya kira selamat belajar. Ya, betul-betul di instruktur dari guru di banyak di explore. Iya. Kalau sudah ketemu instruktur yang sumber luar biasa, cuman diem aja sayang, sayang gitu. Ya, dampak akibat kalau kita tidak melakukan ini apa misalkan seperti itu. Purwokerto. Itu jangan lupa prokes jaga kesehatan. Di sini sih mungkin karena banyak peti ya. Omikron mungkin takut. Omikron itu luar biasa, tapi tetap pagi karena kita bicara tentang asuh hanya itu halal. Sebelum memulai harus berdoa dulu, baru nanti semua instruksi dari instruktur harus diikuti. Mungkin itu selamat berkarya, selamat bertugas. Terima kasih Bapak. Semoga pendidikan kita menjadi amin. Terima kasih Bapak. Mohon izin. Terima kasih Bapak. Bapak Andi ya. Biar saya kandang, saya kota ringan.